Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau masak sop ya. Daging, tadi saya beli daging 25.000. Ini ada beli sop ini 6.000. Ini tahu kuning ini berapa kemarin ya? 9.000. Nah, ini beli pukis 5.000-an 2 untuk tenaga masak. Sarapan pertama sebelum masak. Nah, ini dagingnya udah saya cuci, dimasukkan di air. Kemudian tambahin ini, aku bawang putih 1 ini. Bawang putih 1 aku geprek masukkan. Kemudian daun bawang ini aku ambil batangnya ya, guys. Ini di apa? Dipotong-potong, masukkan ke dalam air tadi. Kemudian aku kasih satu potong ini bau apa namanya ini jahe ya, jahe ini aku masukkan. Nah, kemudian kita bikin bumbu halusnya. Ini bawang putih 4 siung, kemudian kasih garam ya, gampang uleknya, kasih garam nih. Nah, ini diulek, nanti tambahin merica nanti ya. Nih apa baju ini panjangan ini untuk masak. Nah, kemudian ini aku tambahkan ladaku, merica, bubuk. Nih, sebenarnya nggak perlu diulek nggak apa-apa, tapi biar abdol aja diulek sama bawang. Nah, udah halus ini, sekarang aku potong-potong bawang merah. Nah, oke, sekarang kita mau tumis bumbunya. Ini siapin wajan, kemudian kasih minyak bersih sedikit, jangan bekas minyak ikan asin ya, gengs. Nanti sopnya bau ikan asin pula. Nah, ini minyaknya kebanyakan, jangan terlalu banyak minyak, sedikit aja minyaknya. Nanti takutnya sopnya berminyak. Nah, kalau udah kita masukkan tadi bawang iris dulu ya, ditumis-tumis. Ini biar sedap aja, sekalian untuk bawang goreng ya. Gitu. Kita tumis ini sampai warna golden brown, setidaknya sampai harum. Nah, ini bumbunya udah aku masukkan tadi, kemudian kita oseng-oseng bawang merah sama bumbu halus tadi, kita oseng-oseng. Nah, ini aromanya udah wangi banget ya, kita masukkan ke air daging tadi, air rebusan daging tadi. Kalau udah, sekarang kita tumis-tumis. Belum sarapan kali ya ini. Jadi tahunya kuning tadi kita potong-potong kecil. Ini aku mau masak ini loh ya, sup tahu kuning ya, sup daging tahu kuning. Tahunya ini tahu Sumedang, tapi dikasih warna kuning ya. Warnanya kuning, lebih cantik ya. Nah, kemudian ini sopnya udah aku potong-potong, udah sayur sop, sayur kubis, wortel dan lain-lain dan kawan-kawannya tadi udah aku potong-potong, udah aku cuci. Nah, ini dimasukkan ke tadi ya, air daging tadi. Nah, ini campur, tunggu sampai matang nanti ya. Tunggu sampai matang. Jangan lupa ya, tambahin garam sama penyedap ya. Boleh juga kalau kalian suka masak. Nah, tereng, udah siap sopnya. Nah, kita mau cicip-cicip ya. Ini sopnya ini nak makan sop aja boleh, selera ya. Ini aku makan pakai nasi. Nah, jangan lupa dagingnya. Dagingnya tadi udah empuk banget ya, karena aku kasih jahe tadi untuk bantu merebus, mengempukkan daging tadi. Nih kuahnya, jangan lupa. Nah, ini udah enak banget, tengok nih. Nah, seger nih pagi. Nih, terus kita up. Sedap ya. Ini benar-benar sedap ya. Pas rasanya, mantul itu.